Annyeong Chingguya, welcome to K-Hits with me, your host Mima. It's so good to see you again. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue akan nemenin kalian dengan MV-MV terbaik dari para idol K-pop. Dan selain itu, gue juga akan kasih berita tentang salah satu personal EXO nih, pujaan para Bunny Netizen. Dan juga di segmen K-Flix nanti, gue mau rekomendasiin drama yang seru banget. Kira-kira drama apa? Penasaran? Makanya stay tune terus aja di K-Hits ya, karena pastinya gue bakal kasih tahu nanti. Alright, for now, langsung aja kita buka K-Hits hari ini dengan ITZY with Not Shy, so check it out. Chingguya, still with me Onyi Mima, and you're still watching K-Hits. Anyway, seperti yang gue janji di awal ya tadi ya, gue bilang gue ada kabar gembira buat para Bunny Netizen nih. Leader dari boy group EXO yaitu Suho dikabarkan akan comeback solo nih Chingguya. Jadi SM Entertainment mengungkapkan bahwa Suho sedang menyiapkan album solo terbarunya yang bakal dirilis pada April mendatang. Dan ini merupakan comeback pertama Suho setelah menyelesaikan wajib militernya pada tanggal 13 Februari 2022 lalu ya. Rencana ini Suho akan mengeluarkan mini album berjudul Grey Suit, di mana album ini menjadi comeback pertamanya setelah debut solo dengan Self Portrait 2 tahun yang lalu guys. Menariknya di mini album keduanya ini Suho terlibat langsung dalam pembuatan lagu dan juga penulisan liriknya. Keren banget ya. Tapi sayangnya tanggal perilisan untuk album tersebut masih belum terungkapkan ya. Jadi kita harus sabar dulu nih Bunny Netizen. Tapi pastinya bakal diumumin ya nanti. Nah for now sambil menanti mini album terbarunya Suho nih, gue akan menghibur kalian dulu dengan MV dari Maverick yaitu The Boys. So check it out. Okay guys, back with me Mima Hutapea on K-Hits. Dan sekarang saatnya kita akan nostalgia bareng nih di segmen Flashback. Nah kali ini Mima puterin salah satu lagu milik boyband besutan JYP Entertainment ya. Mereka adalah 2PM. So kali ini Mima bakal puterin lagu 2PM yang judulnya adalah My House, yang dirilis pada Juni 2015, jadi sekitar 7 tahun lalu ya guys. Dan lagu ini merupakan lagu andalan dari 2PM dalam album kelima mereka yang berjudul Number 5 sesuai dengan urutan albumnya mereka ya. Dan menariknya nih, Junkei ternyata ikut berpartisipasi sebagai salah satu penulis lagunya loh Chinggu. Jadi gak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita mau nostalgia bareng 2PM dengan lagunya My House. Enjoy! Chingguya, still with me, Mima on K-Hits. Dan gue mau nanya nih, kira-kira dari kalian semua nih yang nontonin K-Hits, ada nggak yang penggemarnya artis cantik Kim Ji Won? Nah kalau misalkan kalian penggemar berat dia nih, gue punya drama baru dari Doi nih, judulnya adalah My Liberation Notes. Nah drama ini mengisahkan tentang tiga saudara kandung, yakni Yeom Ki Jung, Yeom Chang Hee, dan juga Yeom Mi Jung. Nah mereka sama-sama ingin melarikan diri dari kehidupan yang dirasa menyesakkan dan keluar dari desa tempat tinggal mereka. Namun ketika ingin melarikan diri dari kehidupan itu, justru datang pria misterius dari luar yang tiba ke kota mereka bernama Tuan Go. Akan seperti apa kira-kira kisah mereka? Langsung aja kita lihat, ini dia trailernya. Wah Chinggu, gimana nih? Menarik banget ya dramanya. Apalagi drama ini selain dibintangi oleh Kim Ji Won, juga dibintangi oleh Lee Min Ki dan juga Lee El nih. So buat kamu yang penasaran sama cerita tiga bersaudara ini dan kelanjutannya, langsung aja masukin drama My Liberation Notes ini ke dalam watchlist kalian. Nah for now, let's go back to the playlist. And I have two music videos coming from ENHYPEN with Give and Taken and also 80s with Thanks. Enjoy! Alright guys, gak kerasa udah hampir 1 jam nih Onyi Mima nemenin kalian. Semoga aja info-info dan music video yang kita puterin menghibur kalian semua ya. Dan sebelum gue pamit, gue mau ingetin kalian untuk follow kita di Instagram @mnc.musictv. Dan jangan lupa untuk request lagu favorit kalian supaya nanti diputerin nih di akhir acara. Seperti tiga teman kalian berikut ini yang bakal gue puterin requestannya. Gue bakal puterin WJSN with As You Wish, requested by @leefernando45. Dan ada juga nih lagunya Stray Kids, as requested by Wella.ak. Dan ada juga lagunya Nmix with OO, requested by Poens_3105. Okay guys, hopefully kalian terhibur dengan acara kita. And I hope to see you again tomorrow. Bye-bye, annyeong and sarangi.